Lagi, ini mau panggil cicinya Kevin sama adik-adiknya Kevin. Ya, coba sini, halo. Sini dong. Ya, duduk di bawah aja lah. Gak apa-apa lah, duduk di bawah aja lah. Kotor loh, nanti bawah putih. Kenapa ini kumpul bareng? Ya, kumpul bareng lah. Ya. Nah, ini cicinya Kevin. Yang ini yang pertama. Ya, itu Jenita. Sekarang Opa mau tanya dulu ya sama si cicinya si Kevin. Oke? Okay? Jen, yeah. Ini Papi mau tanya. Yuk. Ini kan biasa kan, kalian kan ini anak Papi kan ada empat. Oke, okay? Selalu kan jadi satu rumah dari kecil sampai besar sampai sekarang ini. Perasaannya gimana ini sekarang kan adik kamu si Kevin kan sudah menikah. Mulai hari ini kan sudah rumah baru. Dia tinggal keluarga sendiri, ya kan? Sudah bisa dengan, biarpun memang rumahnya berdekatan hanya sebelah komplek aja. Perasaannya gimana kira-kira itu begitu adiknya bisa rumah? Gimana rasanya? Perasaannya ya merasa kehilangan pasti, sedih, tapi ya seneng gitu. Karena kan tahu perjalanan kisah cintanya Kevin dari kecil sampai besar. Gimana dia susah banget cari teman, akhirnya laku. Pasti, meskipun ya pasti merasa kehilangan yang namanya biasanya selalu kalau pagi aku lagi sarapan pasti ada yang mana mau gitu. Kenapa ini? Lagi ada di panggir gitu. Di meja makan. Ya di meja atas juga kalau. Jadi pasti ada lah namanya juga tinggal bareng habis itu hilang gitu. Tapi yang pasti tetap ya happy gitu. Jadi gimana pun ya tetap happy lah, karena itu semua manusia pasti akan jalanin rumah tangga sendiri-sendiri ya kan. Jadi ini menurut cicinya Kevin. Nah sekarang ini Jessica ya, ini adiknya Kevin ya. Sekarang Papi mau tanya yang seperti apa yang tadi tanya sama cicinya itu, kira-kira gimana udah pisah sekarang udah berumah tangga sendiri kokonya? Pertama perasaannya tuh bagaikan nano-nano. Iya, maksudnya apa sih tuh nano, manis, asam-asin, pokoknya iya. Nah, rasanya ya campur aduk. Cuma ya pasti happy, karena yang membuat happy sih karena Kevin jatuh di tangan Ellen. Asik. Aku ya kan Ellen itu kan pertama kali kita kenalin ke. Oh, sebentar dulu. Papi potong dulu. Ini sebenarnya ini tadi kan Papi kan lupa tanya. Kevin kok bisa ketemu si Ellen itu awalnya dari mana itu? Itu tadi lupa saya tanya. Justru kita belum dapat ampau. Soalnya kan kita yang kenali, nanti kita dapat ampau dong. Jadi gimana? Kenalinya gimana? Kenalinya kita waktu itu nonton konser itu ya, Taeyang ya, nonton konser artis Korea. Kevin waktu itu kenal belum? Belum. Lihat aja belum pernah. Dia waktu itu udah jamuran selama apa? Iya. Jadi galak. Dia punya bibir itu udah dasaran laga-laga. ID-nya juga karena udah 4 tahun jomblo. 4 tahun tuh. Jadi belum bisa kenal. Belum kenal sama Ellen. Waktu itu kita kenalnya sama temennya Ellen, teman sekolahnya Ellen, namanya Queen. Habis itu Queen. Kita di Queen. Habis itu si Queen itu ngajak temennya. Ngajak temennya nonton konser bareng kita. Si Ellen sama cicinya habis nonton konser, kita makan bareng ya, makan bareng terus tiba-tiba terus ide, nanti kamu tak kenalin dia sama Kevin. Ya ngomong begitu. Karena kita tuh punya kebiasaan, karena kita saking kasihan sama. Waduh, kasihan kamu itu. Kita ini. Apa mukanya jelek dia? Justru bingung kan, maksudnya mukanya kan ya nggak jelek-jelek apa. Berarti jelek. Tapi tuh kok bingung, kita satu yang jomblo,
kalau ada cewek sini udah punya kota, tak kenalin kokoku ya sih gitu. Nah terus maksud kokonya sampai nggak lakunya sampai jadi kayak gini? Enggak, kan itu mau limited edition. Jadi kalau yang limited edition itu memang dia nggak sebanyak mungkin cuma yang ngejar dia banyak. Oh iya mantap. Ruben, kokonya kan diangkat terus dibanting ya. Dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, nggak mau sembarangan. Oh, yang ini cewek oke langsung pacarin, itu cewek kalau pacarin enggak. Dia kelihatan lah. Kenapa aku bisa bilang dia laki-laki yang bertanggung jawab? Bagaimana cara memperlakukan mami sebagai seorang wanita itu menunjukkan bahwa dia itu laki-laki yang bertanggung jawab. Yeah. Seperti si Kevin sehari-hari itu. Coba nanti Ellen buktikan betul nggak dia gitu ya? Nah, family man. Karena banyak kan misalnya laki-laki yang mungkin mau sama cewek cuman kayak ngomong doang, tapi ternyata sama maminya tuh enggak respect atau apa. Dan Kevin itu enggak, dia bener-bener mau di luar, mau di dalam, bahkan di dalam itu yang enggak kelihatan luarannya tuh yang dia. Lebih kurang berapa lama ya pacarannya? Papi juga lupa. 3 tahun ya? 3 tahun ya? Enggak berasa ya. Pas pertama kali juga mereka enggak gitu deh chemistry. Akhirnya pertama juga, oh kayak dikenalkan enggak? Biasa-biasa aja. Terus makan kan? Tapi papi masih ingat satu. Mau nembak, tapi belum mau nembak belum. Sama Ellen dah. Terus enggak tahu pilih di hari apa itu. Oh ya ini saya mau nembak ini gitu. Sebelum pergi. Itu papi tahu. Oh iya. Dia kan sebelum pergi Filipina. Pokoknya waktu itu dia pulang dari Filipina mau di tempat bermain. Waktu itu dia pergi ke Filipina, dia mau pulang ke Filipina, saya mau nembak katanya. Iya, perpisahan biar pot ya. Ya oke, sekarang gini, sekarang mereka kan udah jadi suami istri. Oke, jadi yang tadi papi tanyakannya tuh merasa kesepian juga ya, udah pisah rumah begitu. Ya pasti, kalau itu pasti lah, apalagi itu dia tuh yang selalu ngajak kita gendut bersama. Karena dia emang orangnya gak mau gendut sendirian. Jadi gantian satu orang. Sedihnya karena biasa tiap hari ada ketemu, ya enggak? Ini kan, ya sekarang juga mau bisa ketemu juga bisa, cuma kan enggak seperti yang dulu satu rumah. Tapi ya mereka tetap manusia, semua manusia pasti akan jalanin berumah tangga masing-masing. Nanti sebentar lagi juga mungkin kamu ya? Diaminin aja. Iya, oke sekarang. Quina. Papi mau tanya sama, Didi mau tanya sama Quina. Quina. Yang tadi. Quina, gimana ini? Seperti tadi yang papi tanyain ke Cicin sama Oce. Rasanya gimana? Koko ini udah rumah sendiri. Rasanya gimana? Coba. Quina. Ayo kamarnya diambil sama Quina. Kamarnya di situ dibakar bareng-bareng Quina semua. Tapi 2 hari yang lalu udah tidur bareng ya 2 hari yang lalu kan? Iya. Jadi Quina lebih happy atau gimana? Yeah. Lebih happy lah. Jadi masa nggak merasa ditinggal sama Koko biasa satu rumah jadi tinggal masa nggak sedih? Dari kecil Koko udah Dari kecil, sembilan berarti 11 tahun. Quina masih umur 2 tahun. Kamu setahun, kamu udah ke Singapura. Aku udah Singapura. Jadi Quina tuh nggak ngerasain. Jadi kalau nggak ada corona, Quina nggak pernah ya. Tinggal bareng sama Kevin. Iya. Karena gara-gara corona jadi tinggal. Ya tapi paling lama ya kali ini lah ya. Karena corona ini, tugasnya kan di luar negeri terus jadi jalan pulang, tapi untuk kali ini kan paling lama ya, 3 bulan nih nggak pernah pisah ya, ini bro and sis. Jadi saya sebagai jadi papinya saya juga sangat bahagia ya. Semua orang pasti akan lakukan berumah tangga sendiri-sendiri itu udah pasti ya.
Ya, semoga Bro and Sis bantu doakan supaya Kevin sama Ellen bisa cepat dapat omongan. Cuman tadi sudah disebut belum bisa karena 2021 bulan Juli akan ya di after party di Bali Ayana. Ya, jadi habis itu ya pasti Opa akan suruh cepat-cepat punya omongan. Ya, sebetulnya mas kata yang jujur sudah jadi dekat nanti. Ya, ya. Ya, akhirnya sampai di sini dulu, Bro and Sis. Sampai ketemu lagi yang akan datang. Oke, okay? Bye.